Ini kisah hidup Puyi. Puyi pada usia 2 tahun telah menjadi maharaja China pada tahun 1908. Dia dibesarkan dengan kemewahan di kota larangan di China. Tetapi selepas 2000 tahun pemerintahan Empire China, Puyi telah dipaksa untuk turun tahta. Jadi daripada seorang maharaja, dia jadi rakyat biasa ataupun rakyat jelata. Puyi telah dihukum 10 tahun di kem pendidikan semula komunis. Sekarang Puyi tidak lebih dari rakyat biasa yang tiada apa-apa keistimewaan dan pangkat. Sampai dengan itu, Puyi juga terpaksa untuk belajar mengikat tali kasutnya sendiri. Dan pada tahun 1950, Puyi telah bekerja sebagai tukang kebun di taman di Beijing. Dia juga sering melawan kota larangan tapi sebagai rakyat jelata.